Rock Bro ni adalah kesinambungan kepada Rock dan Rock O. Apabila abang buat filem Rock ni, abang rasakan satu filem tidak mencukupi untuk menceritakan zaman kegemilangan Rock dulu. So abang buatkan Rock O. Apabila habis Rock O tu, ada lagi penceritaan dalaman yang abang perlu huraikan dalam the next film. That's why pencetusnya film Rock Bro ni, kalau kita saksikan, dia lebih personal, lebih mendalam, lebih makan dalam. So itulah yang berlaku di zaman Rock dulu. Banyak perkara yang kita tidak tahu, banyak mesej, banyak perasaan yang terpendam dalam zaman itu yang abang cuba keluarkan dalam Rock Bro. Selainan yang ketara adalah lebih detail. Ya, lebih detail. Rock Bro ini lebih menceritakan dalaman setiap anggota Rock dan di manakah mereka setelah selesai habisnya zaman Rock itu. Sebab cerita Rock Bro ini dia menjangkau sampai ke tahun 2020. Ya, kita paparkan di manakah mereka di zaman 2020. So, dia lebih komplit. So, amat beza dengan filem Rock Bro dulu. Bila 2020, Rocker dah umur dah 65, 70, dia takkan pergi ke mana dah. So itulah. Lagi satu, sebab apa dia habis 2020, jijur sikit-sikit, kita ada wawasan. Wawasan 2020 dia tu habisnya di mana? So abang tunjukkan. Saya memegang watak jijur Alfonso Pereira Abdullah dalam Rock Bro. Bukan Rock Bro je, tapi daripada Rock O ke Rock Bro. Basically, saya bersyukur lah sebab saya rasa watak tu berkembang. Watak Jijo tu berkembang. Kalau yang pertama Zack, yang kedua Amy Mapia, yang ketiga Jijo. Dan antara kelainannya ialah apabila yang ketiga ni dia lebih personal kepada watak-watak. Dia menunjukkan bagaimana closure satu-satu watak. Dan saya secara peribadi juga sebagai pemain, sebagai pelakon, berpuas hati sebab range Jijo kali ni besar. Ini bukan orang tengok dia kat tepi jalan atau atas pentas je, tapi orang tengok Jijo bersendiri dalam bilik macam mana, dia bersedih macam mana, dia marah macam mana. Jadi Rock Bro ni dia banyak majis. Dia banyak benda. Kalau kita perhatikan betul-betul, filem ni agak perlahan ke. Dia macam perlahan sikit, tapi perlahan dia tu perlahan yang kita boleh duduk. Perlahan dia adalah perlahan yang kita boleh tepuk. Sebab dia dah pergi personal dan kita senang dengan setiap apa yang berlaku. Watak dia, kalau yang tengok filem Rock O sebelum ni, watak Slash ni relax, cool, main gitar je. Tapi kali ni peranan dia lebih berat. Kita watak Slash ni banyak weight dia nak kena bawa, macam lebih emosi, lebih agresif. Skill gitar dia kena lebih power. Lagu pun banyak kita main kali ni, dan dialog pula tak macam dulu kan, okey-okey je. Kali ni dialog pun lebih banyak dan impact. Dan kena lakonkan watak tu daripada awal sampailah penghujung watak kan. Penghujung watak maknanya benda yang saya tak pernah lalu dalam hidup saya. Mungkin sebelum ni lakonan tu kita tumpangkan muzik dan lakonan tu benda yang sama je. Tapi untuk yang watak yang berusia tu, saya sendiri pun nak kena fikir cara-cara dan form bentuk macam mana kalau watak tu berusia dengan sekian-sekian umur. Dan saya hanya menganggap maknanya tiadanya watak-watak yang baru ni, macam saya sayang diorang, kalaulah jangan tak adalah dalam realiti sebenar kan. That's why kita ambil semangat-semangat daripada setiap watak tu dalam masukkan dalam watak Slash. That's why kita dapat buat yang ending scene yang kena lebih emosi apa semua tu. But this time semua akan lihat lebih jauh lagi. Saya main rap, saya jadi rapper, saya jadi macam-macam lah. So kali ni Zul Kapal lebih warna-warni lah. Kalau dulu warna hitam, kali ni warna-warni macam pelangi. So warna tu bagi sebab filem ni penuh dengan kejutan. I think it's a very unexpected ending, very shocking ending also, very very sad ending, but yet again very beautiful ending in the same time. So I think it's the best way possible to present we have done. I think the best, yes. Perbezaan dia sangat jauh lah. Kalau kita tengok Rock O, perjuangan belum masak. Maknanya diorang masih di tengah-tengah gelora. Tapi kali ni kita boleh tengok mereka sampai ke ujung perjalanan. Dan kalau tengok perubahan juga sangat ekstrim. Kalau dalam Rock O tu masih orang kata medium, rare. Ini rentong bro, hangus. Watak ni ada mencabar bila kesedihan kemudang. I hilang Zack, I hilang Amy Mapia. Mesti sepatutnya kita brothers kan. Tapi kalau dia hilang tu macam anggota hilang sebelah. Perasaan memang sedih.
kita tahu this one is the last one. Jadi how for me to like hide something yang easily keluar. Saya memegang watak Ella dalam Rock Grow. Ella semua orang tahu lah kan, Ratu Rock Malaysia. Saya berlaku watak dia hampir 100% lah nak menghampiri watak dia tu. Watak Ella pun bukan daripada Ella, Kak Ella sendiri. Saya belajar sendiri daripada YouTube. Saya tengok video-video Kak Ella, cara dia bercakap, cara dia menyanyi semua. Saya belajar dari dia. Kepada penonton web Finas Malaysia, abang rasa kalau kita sayangkan filem, kita sukakan filem, nantikanlah Rock Grow, kerana ianya sebuah total filem yang sangat menghiburkan. Itu adalah niat pertama abang untuk menghiburkan penonton, dan yang keduanya banyak mengimbau insiden yang berlaku di zaman kegemilangan Rock Grow dulu, di mana rockers-rockers ataupun penggiat-penggiat seni bercerita mengenai apa yang tidak diketahui oleh masyarakat. So Rock Grow ini banyak menceritakan, banyak mengolah kisah-kisah itu yang lucunya, yang sedihnya akan menambah jiwa. Sila saksikan Rock Grow di Pawagam seluruh Malaysia bermula dari 27 hari bulan Oktober ini. Rock Grow. Okey, jangan lupa saksikan filem Rimba Bara Rock Grow di Pawagam pada 27 Oktober ini di Pawagam seluruh Malaysia, di loji terakhir filem Rock arahan Mama Khalid. Saksikan Rock Grow 27 Oktober ini di Pawagam. Saksikan Rock Bro mulai 27 Oktober ini. Ini yang last tau, wajib tengok Rock Bro 27 Oktober seluruh negara. Semua jangan lupa saksikan dan bersama-sama dengan Rocker-Rocker Se Malaysia. Rock kembali Rock Bro.